Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Hari ini cukup signifikan sekali, 21 Mac 2024, dan setiap tahun 21 Mac diangkat ataupun diraikan sebutan Hari Hutan Antarabangsa di peringkat sedunia ini. Dan untuk tahun ini sudah tentu tema yang diangkat adalah hutan dan juga inovasi. Tetapi cerita itu akan kita bawakan selepas ini. Tetapi untuk waktu ini saya nak bawakan kepada anda beberapa perkara penting. Antaranya adalah berkaitan dengan Malaysia tidak perlu turut serta bersama Indonesia memfailkan aduan kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO berhubung dengan isu diskriminasi minyak sawit negara yang diperuntukkan dalam Akta Delegasi Kesatuan Eropah. Sebaliknya, Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata Malaysia seharusnya menyokong dan juga kekal sebagai pemerhati dalam kes Indonesia dalam membela kelapa sawit sebagai sumber bayu bahan api daripada sebarang diskriminasi. Beliau berkata demikian kepada soalan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok yang mana bertanyakan tentang keputusan panel Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO terhadap rayuan Malaysia berkenaan dengan diskriminasi EU terhadap minyak sawit. Apabila keputusan dikeluar, Indonesia telah mengambil pendirian bahawa apabila dia melihat Malaysia juga file isu ini dalam WTO, maka dia buat keputusan untuk tarik. Dia suspend dia punya case. Jadi tinggal Malaysia. Ringkaskan jawapan. Jadi sebab itu hari ini, keputusan yang telah dibuat oleh WTO, tidak ada siapa-siapa menang. Dia ada 20 isu yang bersangkut paut dengan ini, 10 dimenang oleh EU dan 10 dimenang oleh Malaysia. Tetapi banyak masyarakat di luar sana kurang faham soal isu ini. Jadi dia nampak seolah-olah kelapa sawit Malaysia lebih teruk daripada Indonesia. Sebenarnya Indonesia menarik dan dia mencari 12 bulan daripada hari ini untuk dapat keputusan. Tapi dia bagi kita dulu buat keputusan. Sebab itu saya rasa waktu kita file dulu, ialah kita patutnya membenarkan Indonesia menjalankan dia punya komplain itu dan kita bagi sokongan saja. Sebab dia adalah pemain yang besar dalam biodiesel ini. Seekor harimau dahan ditemukan mati dipercayai dilanggar kenderaan di kilometer 253.3 lebuh raya pesisiran pantai barat MBCE dari Terong menghala ke Beruas pada Rabu. Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pelitan Perak, Yusof Sharif, berkata pihaknya telah mengambil bangkai harimau berkenaan petang semalam selepas menerima aduan daripada polis bantuan MBCE. Bangkai harimau dahan itu telah kembung dan busuk dan pihaknya percaya haiwan itu telah dilanggar kenderaan 2 hari sebelumnya berdasarkan keadaan bangkai. Yusof berkata harimau jantan spesies clouded leopard seberat 20 kilogram itu dianggarkan berusia 5 tahun. Jelasnya harimau dahan merupakan spesies yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 kurungan Akta 716. Sebelum ini tular menerusi video media sosial yang mana durasi 21 saat memaparkan seorang individu menemukan seekor harimau yang telah mati dihurungi lalat dan berbau busuk di tepi penghadang besi lebuh raya berkenaan. Baik, Perhubungan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mana mengisytiharkan tarikh 21 Mac setiap tahun sebagai Hari Hutan Antarabangsa ataupun International Day of Forest. Dan Hari Hutan Antarabangsa disambut untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan hutan, pemeliharaan dan juga pemuliharaannya demi kesejahteraan masyarakat dan juga kestabilan alam sekitar. Dan tema sambutan pada tahun ini adalah Hutan dan Inovasi. Dan tema ini memberi penekanan terhadap kepentingan inovasi dalam sektor perhutanan sebagai penyelesaian baru untuk kelestarian alam dan juga dunia yang lebih baik. Dan inovasi dalam sektor perhutanan merupakan elemen penting dalam menepani cabaran alam sekitar global dan juga keperluan dalam memelihara hutan untuk generasi akan datang melalui gabungan sains dan juga teknologi serta penglibatan masyarakat. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Ismail Palan. Dr. Ismail adalah Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam.
Selamat Hari Hutan Sedunia ataupun Antarabangsa bagi 2024. Tapi sebelum kita nak bercakap dengan lebih lanjut, bagaimana boleh kita fahami tentang tema yang diangkat pada tahun ini dalam sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2024, iaitu hutan dan juga inovasi, Doktor? Ya, terima kasih. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada program pantau agenda reformasi Aswawani kerana memberi ruang bersempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa yang kita sambut setiap 21 Mac. Seperti katakan tadi, pihak sebenarnya pemilihan tema itu adalah oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO di bawah Pertuan Bangsa Bangsa PBB yang memilih tema ini, iaitu Hutan dan Inovasi Penyelesaian Baharu untuk Dunia yang Lebih Baik. Untuk frame Institut Pendidikan Pertama Malaysia, kita rasa bersyukur kerana tema ini memang kenalah dengan peranan kami antara lain untuk menghasilkan inovasi daripada R&D yang dijalankan dalam bidang kehutanan di negara kita. Inovasi ini bukan hanya berlaku di negara kita lah, tetapi berlaku juga di dekat global antarabangsa. Doktor, mungkin pada waktu ini bagaimana boleh kita fahami tentang signifikannya bila diraikan ataupun diadakan sambutan seumpama ini, iaitu meraikan Hari Hutan Sedunia. Bagaimana boleh kita fahami senario sebenar satu tentang sambutan itu, dan kedua bagaimana kita nak memahami senario sebenar hutan di negara ini kalau nak banding dengan negara-negara lain? Baik, terima kasih. Tentunya hutan berperan besar dalam memastikan kelestarian alam. Ya. Jadi kalau kita ataupun saya sorotlah berkenaan dengan negara kita, berkeluasan kira-kira 33 juta hektar. Dan kita memiliki sekarang ini lebih daripada 18.3 juta hektar ataupun 55.3% daripada tanah di negara kita ini yang berkeluasan 33 juta tadi dalam bentuk berhutan di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi kita hutan Malaysia ini adalah hutan tropika yang juga tidak samalah dengan hutan-hutan lain di negara yang jauh daripada garisan khatulistiwa. Dan hutan tropika ini, dia memang ada satu ataupun kelebihan lah, kepentingan hutan tropika kepada ekosistem global. Sesuatu yang sentiasa mendapat perhatian sama saya boleh kongsikan sebagai takungan sumber jadi kepelbagaian genetik yang menawarkan sumber tumbuhan buatan yang kaya, sumber makanan, dan juga pelbagai lagi hasil hutan yang berguna seperti kata-kata rotan, madu, buluh, nasib ada kayu-kayan lah dan lain-lain juga. Ya. Dan juga adalah habitat penting hutan di peringkat global juga untuk haiwan yang berhijrah dan juga mengekalkan sebanyak 50% spesiesnya di bumi ini. Begitu penting sekali kawasan hutan di dunia inilah. Dan seterusnya mempunyai budaya asli yang pelbagai dan unik. Kita tahu bukan hanya di negara kita, di negara lain juga hutan ini begitu rapat dengan penduduk setempat hingga menghasilkan budaya masing-masing. Dan yang seterusnya memainkan peranan penting dalam mengawal cuaca global, ya? Menampan terhadap banjir, kemarau dan juga hakisan, serta juga menyimpan sejumlah besar karbon. Sambil kita pun tahu hutan yang berpokok banyak itu menghasilkan begitu jumlah besar oksigen di dunia ini. Saya tambah lagi sedikit, semasa sidang kemuncak bumi di Rio, iaitu pada tahun 1992, negara kita telah memberi satu komitmen yang besar sebenarnya, iaitu untuk mengukalkan sekurang-kurangnya 5% daripada kawasan negara kita ini berpokok dan juga berhutan dan juga mempunyai litapan pokok. Dan komitmen ini masih lagi diteruskan dengan usaha-usaha yang berkesan daripada pihak kerajaan. Dan ini sebenarnya merupakan satu sumbangan yang besar kepada dunia sebab tidak banyak lagi negara di luar sana yang mempunyai jumlah hutan yang besar melebihi 5% daripada negara masing-masing. Selain daripada itu, Malaysia juga komited untuk melaksanakan penyijilan hutan. Kayu-kayan yang dikeluarkan daripada hutan-hutan kita itu ada sijil. Ada sijil yang dikeluarkan oleh badan yang mengawal selia melalui Skim Persijilan Kayu Malaysia ataupun MPCS. Dan sijilan hutan ini terus menyokong industri perhutanan dengan memastikan produk yang dihasilkan tadi berasal daripada sumber yang sah dan mampan serta turut mengambil kira aspek alam sekitar, sosial juga ekonomi. Malaysia kita ini sebenarnya mempunyai hutan tropika yang kaya dengan flora dan fauna yang berusia lebih 500 tahun. Bayangkan ya, lebih 500 tahun negara kita ini, yang kita juga merupakan antara 17 negara kita panggil mega diversity. Dari kriteria tertentulah yang menjadikan melayakkan kita untuk menjadi salah satu tujuan negara yang mempunyai mega diversity dunia
yang mana kesemua 17 negara tersebut mengandungi habitat pelajari kepada hingga 90% spesies tumbuh-tumbuhan, haiwan dan serangga yang ada di dunia ini, yang ada di bumi inilah. Ya. Sedikit lagi, hutan negara kita ini terdiri pada tiga jenis yang utamalah yang kalau boleh saya ringkaskan di sini. Hutan payah laut, hutan payah pantai, kita biasa di tepi pantai kan ada hutan payah laut. Kita ada juga hutan payah gambut dan juga yang terbesar hutan darat. Satu hutan darat di negara kita boleh mengandungi lebih daripada 180 jenis spesies. Bayangkan berbeza dengan negara lain ya, yang jauh daripada khatulistiwa. Saya sebenarnya baru balik juga daripada luar negara lah, di negara sebuah negara Arab. Di negara Arab tersebut hanya ada satu spesies hutan paya laut. Di negara kita, kita ada 70 spesies hutan paya laut saja. Bayangkan. Kita kaya flora di negara kita yang kita ada. Dan kalau saya boleh tambah sedikit lagi adalah dianggarkan di negara kita ya, terdapat kira-kira 15,000 spesies tumbuhan vascular. Lebih 300 spesies haiwan mamalia. 740 spesies burung. 240 spesies amfibia. 560 spesies reptilia, 450 spesies ikan air tawar, lebih 500 spesies ikan laut dan lebih 150,000 spesies invertebrata di negara kita ini. Dan banyak daripada spesies tersebut saya sebutkan tadi adalah endemik, maksudnya hanya berada atau boleh dapati di negara kita. Doktor, saya suka untuk nak minta penjelasan dengan lebih lanjut. Tadi ada sebut tentang bagaimana untuk kita beri perhatian apabila cakap signifikan ataupun pentingnya hutan, keberadaan hutan itu sendiri adalah melihat kepada aspek untuk mengimbang ataupun menjadi untuk mengimbangkan alam sekitar dalam aspek kita bercakap tentang cuaca. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan tentang bila kita bercakap tentang climate change ataupun perubahan iklim ini, bagaimana landscape hutan ini mampu membantu untuk mengawal perubahan iklim ataupun climate change yang semakin hari semakin dekat dengan kita, Doktor? Baik, terima kasih. Isu climate change ini atau perubahan iklim adalah isu sejagat, bukan hanya di negara kita. Dan biasanya memang kegiatan manusia lah merupakan punca utama kepada perubahan iklim. Tapi suka saya ingin nyatakan di sini, sebenarnya kita juga perlu gagal rumah hijau yang kita katakan tadi yang menyumbang kepada perubahan iklim, yang wujud secara semula jadi dalam atmosfera bumi ini untuk mewujudkan kesan rumah hijau agar bumi kita ini sesuai untuk didiami. Kalau tidak, bumi kita ini akan sejuk, sejuk beku dan tidak dapat didiami. Namun, masalahnya lah sejak regulasi pembiasaan daripada kurun ke-16 dan 100 tahun lepas makin giat, kegiatan manusia seperti pembakaran bahan api fosil, juga pembalakan yang tidak terkawal dan pembangunan yang tidak terancang telah menyumbang kepada peningkatan mendadak gas rumah hijau tadi, khususnya karbon dioksida dalam udara sehingga menyebabkan pemanasan global yang disebutkan tadi oleh Encik Fauzi. Akibat pemanasan global ini, kitaran sudah jadi dan corak cuaca telah terganggu secara pasti. Ya, perubahan ini telah mengakibatkan banjir yang lebih besar, kemarau yang berpanjangan, cuaca panas yang melampau, ribut dan paras laut yang meningkat, kita mewujudkan itulah yang dipanggil perubahan iklim. Kajian yang telah dijalankan, mendapati bahawa kawasan hutan memainkan peranan yang penting lah dalam kitaran karbon dan juga mengawal perubahan iklim. Hutan ini kenapa begitu penting? Kerana ia berfungsi atau berperanan untuk menyerap karbon yang kedua terbesar di dunia. Lepas lautan, kita sebab lautan kira kawasan hutan di tingkat global ini boleh menyerap kira-kira 20% lah daripada gas atau karbon dioksida yang berada di atmosfera. Langkah hutan yang merangkumi pokok-pokok yang tumbuh di kawasan hutan, termasuk kayu-kayan, termasuk juga daun, tanah yang secara semula jadinya menyerap dan menyimpan karbon. Proses ini mengalihkan karbon dioksida dari atmosfera dan membentuk takungan karbon yang boleh disimpan dalam tempoh masa yang lama. Jadi itulah, menggunakan kawasan lintupan hutan boleh menyimpan karbon, hutan boleh membantu mengurangkan gas karbon dioksida di atmosfera yang diserap oleh hutan tadi, dan di samping itu tentunya mengurangkan kesan perubahan iklim. Yang uniknya, hutan tropika negara kita ini mempunyai kepadatan selera yang tinggi. Saya tengah tadi, satu hektar boleh hingga lebih 180 spesies. Jadi pokok itu agak berada di kawasan hutan dengan banyak. Dan ini membantu untuk mengekalkan kelembapan udara yang tinggi dan menjadikan kawasan sekitar lebih sejuk.
Kalau kita berada di hutan, kita boleh dapat suhu persekitaran yang rendah daripada di luar hutan, 2 ke 5 darjah Celsius ikut kajian telah dijalankan. Jadi hal ini samalah di bandar-bandar besar, banyak kawasan tentunya pembangunan yang daripada apa ni, bangunan-bangunan pencakar langit dan sebagainya, di mana hutan sangat berguna sebagai ejen pembersih udara kerana daun-daun dan dahan-dahan pokok bertindak sebagai penyaring udara yang kotor yang mungkin ada di kawasan bandar tersebut. Ini menunjukkan bahawa hutan mampu mengimbangi iklim sesuatu kawasan di samping merendahkan suhu dan menyamankan udara berbanding dengan kawasan yang hutannya telah ditebang ataupun jadi suhunya lebih tinggi dan kawasan tersebut menjadi lebih panas. Hutan juga bertindak sebagai penutup bumi boleh jadi serta melindungi tanah tani daripada hakisan air dan angin sekaligus mengelakkan bencana buruk seperti banjir kilat, tanah runtuh yang juga bukan sahaja merosakkan harta benda dan juga boleh mengancam nyawa. Dan satu lagi perkara yang penting tentang peran hutan adalah saya harap untuk saya maklumkan di sini adalah peran hutan selaku kawasan tadan air. Kebanyakan air kita dapat daripada sungai-sungai, loji-loji melapis air itu sebenarnya datang daripada kawasan hutan. Sekarang sebagai besar daripada kawasan agak kering kerana hujan tidak begitu apa ni dalam keadaan kering, cuaca kering pada kali ini. Jadi kawasan tanah ini akan melepaskan air-air lah daripada kawasan hutan untuk membantu meningkatkan jumlah paras air di sungai-sungai yang ada loji-loji air di tempat berkenaan. Jadi itulah antara saya boleh kongsikan besar peranan hutan tadi itu dalam membantu mengawal perubahan iklim, tetapi sampai itu sebenarnya banyak peranannya dalam untuk memastikan kesejahteraan kita semua. Okey, baik Dr. Ismail, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak melihat kepada apa inovasi yang boleh dimanfaatkan bagi nak memantau jika ada pencerobohan dan juga kemusnahan hutan yang berlaku dalam negara dan juga bagaimana inovasi dan juga teknologi misalnya dapat digunakan untuk meningkatkan dalam aspek kita bercakap tentang penjagaan dan juga pemuliharaan hutan di negara ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kami masih lagi bercakap dan juga memberi tumpuan kepada sambutan Hari Hutan Antarabangsa ataupun di peringkat sedunia ini bagi tahun 2024 yang mana temanya yang diangkat pada tahun ini adalah hutan dan juga inovasi. Dan seperti apa yang telah pun dimaklumkan dalam perutusan Yang Berhormat Nik Nazmi Yeni Ahmad, Menteri Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam, yang mana kami bawakan di platform astroawani.com, yang mana rakyat didorong bantu menjaga kelestarian hutan Malaysia. Setiap rakyat Malaysia perlu bersama-sama berusaha untuk mengekalkan bumi Malaysia dengan kehijauan kawasan hutan yang kaya dengan kepelbagaian biologi dan juga demi kesejahteraan hidup generasi kini dan juga pada masa akan datang. Dan yang mana dalam kenyataan atau peperutusan tersebut, Nik Nazmi ada menekankan tentang kepentingan hutan bukan sahaja sebagai aset semula jadi negara, bahkan hutan juga menyediakan habitat, makanan, perlindungan serta sumber bekalan air dan juga udara bersih untuk manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa yang disambut adalah antara lain untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan hutan, pemeliharaan dan juga pemuliharaannya demi kesejahteraan masyarakat dan juga kestabilan alam sekitar. Okey, kita nak terus bersama dengan tetamu kita di talian, Dr. Ismail. Doktor, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kalau berdasarkan perutusan ataupun kenyataan daripada YB Menteri Nik Nazmi ada menyatakan tentang bagaimana rakyat juga perlu memainkan peranan, tetapi untuk waktu ini bertepatan dengan tema yang diangkat pada sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2024, hutan dan juga inovasi. Sejauh mana inovasi boleh digunapakai ataupun dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pertama untuk proses pemeliharaan dan juga pemuliharaan, dan juga yang kedua berkaitan ke arah memantau sebarang aktiviti jenayah hutan ataupun pencerobohan dan juga kemusnahan hutan, Doktor. Baik, tentunya terdapat pelbagai inovasi lah di peringkat global atau antarabangsa yang telah kita manfaatkan sesuaikan dengan suasana hutan kita di negara kita. Dalam kita memantau tadi nyatakan pencerobohan dan juga kemusnahan hutan. Antaranya kita menggunakan
motor yang secara kerap dan berkala kita gunakan kaedah teknik pendirian jauh, iaitu menggunakan satelit. Kita gunakan satelit image yang kita dapat untuk kita pantau perluasan hutan sebagai contoh, dan juga pemetaan. Dan juga drone dan helikopter. Satu benda yang lazim sekarang digunakan untuk yang dipasang dengan kamera khas untuk kita memantau dari segi aktiviti yang berada di kawasan hutan itu secara langsung. Ya, secara langsung. Jika ada percubaan, boleh dapat diambil tindakan dengan segera. Dan juga perangkap kamera. Kamera trap. Ya. Kita di hutan kita ada kamera trap lah. Bukan hanya di jalan raya. Mungkin ada kamera trap untuk kena-kena yang benda laju. Tapi di hutan kita ada kamera trap. Bukan hanya untuk mantau spesies fauna ataupun haiwan yang berada di hutan, tetapi juga untuk memantau percubaan. Ini terutamanya pada percubaan-percubaan ataupun kita panggil pemburu haram. Di masa ini kita biasa dengar AI, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Kita di dalam bidang perhutanan pun kita tidak melepaskanlah peluang untuk menggunakan AI tadi untuk membantu dalam mengolah data-data yang kita sediakan bagi memberi pilihan pada pihak perhutanan dalam menguruskan kawasan hutan dengan lebih baik. Maknanya kita kumpulkan data-data, kita tak ada terpulangkan data, kita bantu dengan teknologi AI, kita dapat menguruskan hutan ataupun merancanglah perhutanan untuk dengan lebih baik. Dan frame ini sendiri, selaku agensi penyelidikan, kita pun ada juga hasilkan teknologi tempatan lah dalam kita memantau ataupun membantu dalam perhutanan hutan. Pertamanya, frame kita sedang dalam menjalankan kajian yang kita panggil Smart Forest ataupun hutan pintar, menggunakan kaedah IoT, ini kaedah teknologi semasa, IoT, bagi memantau secara langsung suatu kawasan hutan. Kalau kita lihat masa 2 tahun kita menghadapi kawalan pergerakan, kita sukar untuk masuk kerja dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sebenarnya peluang di mana kita adakan wujudkan satu kaedah. Kita dapat memantau aktiviti dalam kawasan hutan tersebut di tempat masing-masing, di bilik kawalan kita, di jabat kita lah. Jika kita memasang gadget-gadget tertentu, sensor untuk air, suhu, sungai, kamera trap lah, dan sebagainya, dan dapat dihantar terus ke bilik kawalan di dalam teknik di Frame. Dan suka saya ingin berkongsi di sini, Frame kita ada menghasilkan satu teknologi DNA. Kalau manusia ada DNA, pokok pun ada DNA juga. DNA pokok yang boleh mengesan spesies pokok serta asal usul geografi pokok-pokok tersebut lah, kita panggil forensik hutan. Kita ada juga forensik hutan, bukan hanya forensik manusia tapi forensik hutan yang mana DNA ini kita bangun, atau forensik hutan ini kita bangunkan dalam cuba untuk membantu pengurusan, pihak pengurusan hutan untuk membendung masalah pembalakan haram terutamanya. Dan untuk sejak 2015 pakai data yang telah kita wujudkan di Frame telah digunakan dari semasa ke semasa untuk membantu pegawai-pegawai daripada Jabatan Perhutanan sendiri serta Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Kelihatan dalam penyiasatan aktiviti pembalakan haram. Dan sehingga kini, teknologi ini kita telah digunakan ataupun kita telah membantu sebanyak 16 kes siasatan lah dalam kes penuaian sumber hutan secara haram. Di samping pengesanan balak, pengkalan data DNA ataupun barcode DNA ataupun forensik hutan tadi, ia juga dapat membantu industri perkayuan dalam menginovasi ataupun identifikasi dan menentu sahihkan spesies kayu. Ya, kita di Frame pun kita ada satu tempat yang mana kat luar boleh hantar untuk kita kenal pasti spesies kayu. Kita ada lebih tadi kan, ada lebih 15,000 spesies vascular yang mana yang berdaun berpokok lah. Itu ada 15,000 spesies lebih. Jadi kita ada kepakaran di Frame yang kita boleh mengenal spesies kayu tadi. Dan pengalaman data ini kita telah bangunkan sekarang ini kita yang fokus tadi kita ada lebih 12 spesies yang kita telah bahkan kita pilih spesies terpenting. Spesies penting ini biasa mendapat perhatian yang lebih lah kalau untuk orang di luar sana. Seperti cengal. Cengal merbau. Merbau adalah spesies kebangsaan kita. Karas, kempas, kapur, keladan dan juga ramai melawis. Silakan. Doktor, selain pada melihat kepada usaha yang diambil menerusi inovasi dan juga teknologi untuk membantau sebarang jenayah, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang inovasi dan juga teknologi yang ada juga bagaimana ia digunakan dalam erti kata lain untuk membantu usaha memelihara dan juga memelihara hutan di Malaysia. Misalnya, saya difahamkan Frame juga ada hasil teknik penanaman inovatif Comet Compilo. Mungkin boleh dikongsikan tentang teknologi yang digunakan dalam memelihara dan juga memelihara hutan khususnya daripada bidang kuasa daripada Frame itu sendiri. Okey, terima kasih. Suka saya kongsikanlah.
antara teknologi tersebut. Kita kata tadi tema tahun ini memang bertepatan sekali dengan peranan TRIM tadi, hutan dan inovasi. Dan kita memang antara institusi R&D kehutanan lah negara kita ini yang memang yang memberi tumpuan lah kepada inovasi-inovasi tertentu untuk memudah cara ataupun membantu dalam pengurusan hutan di negara kita. Yang pertama kalau saya boleh kongsikan sebelum saya sampai ke tadi Komet dan Kopiro tadi adalah penggunaan drone. Yang tadi saya mengawal kawasan hutan Perosot. Drone ni ialah satu teknologi baru yang bagus lah. Tapi kita perlu sesuaikan lah dengan keadaan negara kita yang mungkin lebih tinggi di segi slope dan sebagainya untuk kita tuliskan smart drone tu tadi. Dan juga yang kedua Internet of Things, IoT. Dan satelit saya telah terangkan tadi dan AI. Dan saya ingin berpeluang ni untuk menyatakan lah juga bukan hanya frame ya, saya belum sentuh lagi frame secara khusus. Jabatan Perhutanan, Jabatan Hutan Sarawak mereka ada masukkan satu kaedah inovasi juga lah dipanggil Seedball, yang mana masalah kita kadang-kadang bila kita nak mengadakan pemulihan kawasan hutan dia jauh, sukar untuk masuk ataupun apa ni logistik tu terhalang lah oleh mungkin tanah jalan yang tidak lengkap dan sebagainya. Jadi Jabatan Hutan Sabah atau Jabatan Hutan Sarawak telah masukkan Seedball, yang mana mereka telah masukkan biji benih dalam satu berbola biji benih dan dihantar menggunakan drone juga. Dan dihantar ke tempat yang jauh yang agak sukar untuk ditanam dan dilepaskan dan pokok tersebut tumbuh dengan lebih baik. Dan DNA. Dan di frame kita ada satu apa ni perkhidmatan untuk membantu dari segi tissue culture. Kita perlukan spesies-spesies yang berkualiti dalam kita memulihkan kawasan hutan kita. Aktiviti penanaman pokok ni memang berterusan. Ya. Kita sekarang dalam di negara kita, kita ada program tanam pokok 1 juta. Daripada 2001 hingga 2025 lah. Ini tingkat negara kita lah. Jadi kita perlukan spesies-spesies atau pokok-pokok yang berkualiti. Jadi kita di frame kita ada makmal yang boleh membantulah dalam memastikan kualiti ataupun anak-anak pokok yang dihasilkan tadi berkualiti. Dan satu lagi teknologi nano, nanoteknologi. Nanoteknologi ini yang memang biasa digunapakai. Nano ini melibatkan apa ni ruang yang kecil lah. Jadi dengan ruang yang kecil itu kita boleh menggunapakai dengan lebih baik untuk dalam kes kita dalam pemrosesan kayu di mana aplikasi bahan berasal nano dapat memberi kesan yang lebih baik berbanding teknologi lama seperti penggunaan gam. Bila kita gunakan aplikasi nano tadi, gam-gam dia dapat lebih baik masuk dalam kayu yang kita gunakan untuk susu perkatan. Berbalik pada cerita Komet dan Kopilo. Negara kita mempunyai hutan paya laut. Kopilo ini adalah mula kawasan hutan paya laut. Kita ada kawasan hutan paya laut yang luas, lebih dari 600 ribu hektar di seluruh negara. Sebahagian besar kawasan boleh tanam dengan lebih baiklah. Contoh, kita sebenarnya ada hutan paya laut terbaik di dunia, di negeri Perak. Lah, di usaha pihak Jabatan Hutan Negeri Perak. Lebih kurang 40 ribu hektar di negeri Perak. Boleh pulih dengan baik, melalui penanaman biasa. Tetapi kawasan-kawasan yang sukar ditanam. Kalau kita ingat pada tahun 2004 dulu ada berlaku kes tsunami melanda seluruh kawasan Asia Selatan termasuk Malaysia, melibatkan kematian dan sebagainya. Jadi ada sebagian kawasan tersebut sukar untuk ditanam kerana berlakunya ombak besar. Jadi kita di frame telah menggunakan satu kaedah lah, menggunakan Kopilo, yang mana kita gunakan kaedah ini dapat membantu menambah, meningkatkan lagi kadar kehidupan pokok-pokok yang ditanam di kawasan yang cukup tinggi di kawasan-kawasan pinggiran pantai. Saya rasa itu yang boleh saya kongsikan pada Tuan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Dr. Ismail Parlan. Dr. Ismail adalah Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, yang mana berkongsi sedikit pandangan melihat kepada hari ini cukup signifikan sekali seperti apa yang dimaksudkan oleh Dr. Ismail, sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2024, yang mana tema yang diangkat adalah hutan dan juga inovasi. Kita bercakap dalam lebih kurang dalam setengah jam ini untuk melihat kepada bagaimana sambutan Hari Hutan ini cukup signifikan dan bagaimana inovasi semasa dan juga teknologi terkini boleh digunapakai dalam meningkatkan penjagaan dan juga ke arah pemuliharaan hutan di negara ini secara khususnya. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Ismail Parlan, Ketua Pengarah FRIM. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau Agenda Reformasi, saya Fauzi Zain Sahumat.